Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbullah bin Najib, Staff Islamic Relief Malaysia. Jadi, insyaAllah hari ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan menjaga panca indera semasa kita menghadapi ibadah Ramadan. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, salah satu hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut adalah kam min sha'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Maksudnya berapa ramai orang yang berpuasa di atas dunia ini tetapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Sebab apa? Sebab dia hanya berpuasa dengan menjaga perutnya saja. Pada waktu siang dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi dia tidak berpuasa matanya, dia tidak berpuasa mulutnya dan dia bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Dia tidak berpuasa telinganya, tangannya dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan ganjaran puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita hakis sedikit demi sedikit dan menyebabkan akhirnya dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Jangan lupa saksikan video Sinar Ramadan dan seterusnya, fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief.